berjumpa lagi dengan Kak Devi. Di video kali ini, Kak Devi akan membahas fungsi part 2. Jadi buat adik-adik kelas 8 SMP harus tonton video ini sampai selesai ya. Baiklah adik-adik semua, yang pertama kita akan membahas tentang rumus dan nilai fungsi. Tapi sebelumnya kalian harus memahami ini dulu. Jadi di sini Kak Devi punya diagram panah antara himpunan A dan himpunan B. Dan di sini ada fungsi F yang memetakan anggotanya si himpunan A ke himpunan B. Jadi fungsi itu dilambangkan dengan huruf kecil seperti ini, atau bisa pakai G kecil atau H kecil. Nah, biasanya pakai huruf F, G atau H aja ya. Di sini maksud dari gambar ini adalah fungsi F memetakan AX anggota himpunan A. Jadi semua anggotanya A itu dipetakan oleh fungsi F ke anggota himpunan B. Nah, ini dinotasikan seperti ini. Fungsi F memetakan X ke Y. Atau bisa juga fungsi F memetakan X ke FX gitu. Y dan FX ini sama maksudnya ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang X dan FX itu apa. Jadi X itu adalah prapeta dari Y sama dengan FX. Jadi ingat ya, Y sama FX itu maksudnya sama. Kemudian Y adalah peta atau bayangan atau nilai fungsi dari X. Jadi ibaratnya gini. Di sini ada X. X itu kan prapeta. Ibaratnya X ini adalah bahan mentahnya. Kemudian F ini adalah mesin pengolahnya. Jadi bahan mentahnya dari X ini diolah oleh F dan menghasilkan suatu bahan jadi, yaitu Y sama dengan FX. Jadi ibaratnya seperti itu untuk memahami maksud dari prapeta dan peta ini. Baiklah adik-adik semua, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Suatu fungsi F memetakan X ke 3X plus 5. Tentukan nilai fungsi untuk setiap nilai X pada domain X sedemikian X lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini diberitahu bahwa fungsi F itu memetakan X ke 3X plus 5. Berarti yang pertama kita tahu bahwa rumus fungsinya itu adalah, rumus fungsi itu ditulis dengan FX. Nah, rumus fungsi itu fx ya, karena di sini f makanya fx. Kalau g berarti gx gitu ya. Berarti fungsinya adalah 3x plus 5. Nah, sekarang nilai x-nya, semua nilai x ini kita akan petakan ke fungsi 3x plus 5 ini. Jadi caranya itu seperti ini. Oke adik-adik semua, kita kan disuruh tadi menentukan nilai fungsi untuk setiap nilai X pada domain ini. Berarti nilai X-nya kita tulis dulu ya. Nilai X-nya itu dimulai dari negatif 1, terus 0, sampai 1 kan ya. Nah sekarang untuk mengetahui nilai fungsi itu tadi sama dengan bayangan, sama dengan peta, sama dengan nilai fx-nya kan? Nah, di sini kita sudah punya rumus fungsi fx-nya. Berarti untuk mencari hasil dari setiap nilai x ini hasilnya apa? Tinggal disubstitusi. Tinggal diganti x-nya dengan x yang ada. Kalau x-nya sama dengan negatif 1, berarti fx-nya apa? 3 dikali negatif 1 ditambah 5. Jadi X-nya diganti negatif 1. Berarti ini negatif 3 tambah 5 kan sama dengan 2.
Nah gitu. Begitu pula yang ini, X sama dengan 0, berarti X-nya tinggal diganti 0. 3 kali 0 tambah 5. 3 kali 0, 0 ditambah 5 sama dengan 5. Untuk X sama dengan 1, sama juga caranya. X-nya diganti 1, ditambah 5. 3 kali 1, 3 ditambah 5, berarti sama dengan 8. Jadi kalau kita disuruh menentukan nilai fungsi, tinggal substitusi aja, tinggal ganti aja nilai-nilai X-nya ke rumus fungsi yang udah dikasih tahu, gitu. Gampang kan? Jadi sekarang udah ketemu nih, udah ketemu nilai-nilai fungsinya, 2, 5, dan 8, gitu. Biasanya nih, kalian disuruh tentuin ringnya. Masih ingat nggak ring itu apa? Ring itu adalah daerah hasil. Berarti daerah hasilnya adalah 2, 5, dan 8, gitu. Jadi pada domain ini ringnya adalah 2, 5, dan 8. Seperti itu. Baiklah adik-adik semua, di sini Kak Devi membahas materi tentang rumus dan nilai fungsinya itu menggunakan contoh soal ya, supaya kalian tuh bisa lebih mudah memahaminya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Diketahui rumus fungsi fx itu adalah 3 dikurangi 6x. Jika bayangan dari X adalah 33, maka nilai X-nya adalah... Nah, ini soal yang diputer-puter. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui kan rumus fungsi FX-nya adalah 3 dikurangi 6X. Kalau pada dua soal sebelumnya, itu kan kita disuruh mencari nilai fungsi. Kemudian tadi disuruh cari F negatif 5. F negatif 5 itu berarti nilai fungsi juga, bayangan juga, atau peta juga. Nah sekarang ini kebalikannya. Yang diketahui adalah rumus fungsi, dan yang diketahui adalah bayangannya nih. Jadi fx-nya itu udah diketahui sama dengan 33. Jadi bayangan itu sama maksudnya dengan nilai fungsi. Nilai fungsi atau bayangan itu maksudnya adalah fx gitu ya, jangan dilupakan itu. Nah fx-nya sama dengan 33, lalu x-nya berapa nih? Nah gimana cara mengerjakannya? Sama juga kita manfaatkan substitusi. Di sini kita sudah dikasih tahu fx-nya itu sama dengan 3 dikurangi 6x kan rumusnya? Iya. 3 dikurangi 6x ini sama dengan 33. Karena rumus fungsinya ini 3 min 6x, terus udah diketahui bayangannya itu sama dengan 33. Jadi disama dengerin kayak begini ya. Sekarang dikumpulkan, yang tidak punya variabel dikumpulkan jadi satu tempat. Nah, berarti yang pindah nih si 3 nih kan. 3 pindah ruas berarti dikurangi jadinya. Yang sebelah kiri tetap negatif 6x aja. Nah negatif 6x sama dengan berapa nih? 33 kurang 3 jadinya 30. Berarti kita bisa tahu x-nya itu sama dengan 30 dibagi negatif 6. Berarti x-nya sama dengan berapa? Sama dengan negatif 5. Udah ketemu nih. Jadi nilai X dengan bayangan 33 ini adalah negatif 5 gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, cara mengerjakannya adalah begini gitu. Baiklah adik-adik semua, sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Di sini diketahui fungsi H dinyatakan dengan rumus Hx sama dengan Ax plus B. Jika H3 sama dengan negatif 4, nah berarti ini udah diketahui bayangannya itu bayangan dari fungsi H untuk X sama dengan 3 adalah negatif 4.
Dan H4 sama dengan negatif 7, berarti bayangan untuk X sama dengan 4 itu sama dengan negatif 7. Maka rumus fungsi dari HX adalah, nah di sini udah ada dikasih tahu bentuk umum dari rumus HX itu, AX plus B. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari tahu nilai A dan B-nya berapa. Baiklah adik-adik semua, untuk mencari berapakah nilai A dan B ini supaya kita tahu rumus fungsi HX-nya itu seperti apa, kita manfaatkan eliminasi dan substitusi. Tapi sebelum kita eliminasi, kita substitusi dulu. Jadi masing-masing H yang diketahui tadi, yang pertama ini kan H3 sama dengan 4. Berarti yang di sini dalam kurung ini adalah nilai X-nya ya. Ingat, yang di dalam kurung ini adalah nilai X-nya. Berarti nilai X di fungsi HX yang diketahui ini kalian ganti dengan 3. Jadi A dikali X dikali 3 ditambah B sama dengan 4. A kali 3 jadinya 3A ditambah B sama dengan 4. Nah gitu ya. Jadi tinggal disubstitusi nilai X-nya ke sini. Udah dapat persamaan pertama. Begitu pula hal yang sama kita lakukan pada H4 sama dengan negatif 7. Kita substitusi ke rumus ini. A dikali X, X-nya di sini 4, ditambah B sama dengan negatif 7. A kali 4 jadinya 4A ditambah B sama dengan negatif 7. Di sini kita sudah dapat dua persamaan, 1, 2. Baru kita eliminasi yang ini sama ini untuk bisa memperoleh nilai A dan B. Baiklah, sekarang waktunya kita mengeliminasi. 3A dikurangi 4A sama dengan negatif 1A. Jadi 3 kurangi 4 ya. Ini udah pernah nih eliminasi substitusi nih waktu pola bilangan kan. Nah terus sekarang B kurang B 0. 4 dikurangi negatif 7. 4 dikurangi negatif 7. Ini min ketemu min jadinya ditambah. Berarti 4 tambah 7 jadinya 11. Berarti A nya sama dengan 11 dibagi negatif 1. Jadi jangan kebalik ya, jangan negatif 1 bagi 11, tapi 11 dibagi negatif 1. Berarti A nya berapa? A nya jadinya negatif 11. Sekarang kita sudah ketemu nilai A. Berarti untuk cari nilai B nya substitusi aja ya. Substitusi ke salah satu persamaan, bisa yang mana-mana. Di sini Kak Devi pilih yang persamaan pertama aja ya. Oke, kita tulis dulu 3A plus B sama dengan 4. Karena Kak Devi pilih yang pertama. Kalau kalian mau pilih yang kedua, boleh juga kok. Sekarang kita ganti nilai A nya dengan A yang sudah kita ketemukan. A nya adalah negatif 11. Berarti 3 kali negatif 11 ditambah B sama dengan 4. 3 kali 11 negatif 33 ditambah B sama dengan 4. Berarti B nya berapa? Negatif 33 nya pindah ruas ya. 4 ditambah 33, karena negatif pindah ruas jadi ditambah. Berarti B nya berapa dong? B nya sama dengan 37. Nah sekarang kalian sudah ketemu nilai A dan B. Berarti udah tahu rumus fungsinya, rumus fungsi dari HX nya Tadi rumus HX nya adalah AX plus B. Berarti ini kita bisa tulis HX nya sama dengan, tinggal diganti nilai A dan B seperti yang sudah kita temukan. Nilai A nya negatif 11, berarti negatif 11X. A nya negatif 11 ditambah B nya berapa?
37. Jadi rumus fungsi AX-nya dari soal yang tadi adalah negatif 11 X plus 37. Baiklah adik-adik semua, sekarang kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Soalnya ini agak sedikit berbeda. Jadi Kak Devi ini sengaja memberikan soal yang berbeda-beda tiap nomornya supaya bisa bervariasi. Dan kalau kalian menemukan soal yang demikian, udah tahu cara ngerjainnya ya. Semoga. Nah, di sini soalnya itu suatu rumus fungsi dirumuskan dengan gx sama dengan ax min 5. Kemudian jika f pangkat negatif 1 dari 13 adalah negatif 3, maka nilai a adalah, pasti kalian bertanya-tanya, aduh Kak Devi, apalagi ini f pangkat negatif 1. Jadi kalian jangan risau, kalian jangan galau. Jadi f pangkat negatif 1 ini bentuk aslinya tuh kayak begini. Jadi f pangkat negatif 1 dari y, jadi yang dalam kurung ini adalah nilai y-nya. Kemudian yang di ruas kanan ini adalah nilai x-nya. Jadi kalian hanya perlu mengingat pola ini, mengingat bentuk ini. Jadi kalau ada f pangkat min 1 dari 5 sama dengan 2, udah jangan pusing-pusing. Yang di dalam kurung ini adalah nilai y, 5 ini adalah nilai y-nya, 2 ini adalah nilai x-nya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara nyari nilai a-nya? Gimana cara nyari nilai a ini? Jadi tinggal disubstitusi. Oke, kita tulis dulu ya. Rumus gx-nya itu adalah ax min 5. Gx, hx, fx itu sama dengan y ya. Jadi ingat, gx, hx, fx itu maksudnya adalah y. Jadi sama maksudnya gitu ya. Nah, berarti ini tinggal diganti, nilai y-nya itu sama dengan 13. Ingat, yang dalam kurung ini adalah nilai y-nya. A tetap A dong. X-nya udah tahu nih, x-nya negatif 3 kan. Ingat, yang ruas kanan ini adalah nilai x-nya. Dikurang 5, 13 sama dengan A dikali negatif 3, negatif 3A dikurangi 5. Sekarang yang tidak punya variabel dijadikan satu tempat. Ya udah, berarti 5, negatif 5-nya pindah ruas, jadinya ditambah. Ingat ya, berubah tanda kalau pindah ruas. Berarti ini 13 tambah 5, 18 sama dengan negatif 3A. Berarti kita tahu A-nya sama dengan berapa? 18 dibagi negatif 3. Jadi jangan kebalik ya. Yang tidak punya variabel dibagi sama yang nempel sama variabelnya ya. 18 dibagi negatif 3, berarti jadinya negatif 6. Sehingga nilai A pada fungsi gx itu adalah negatif 6 gitu. Oke adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang fungsi part 2 yang membahas tentang rumus dan nilai fungsi. Semoga apa yang Kak Devi jelaskan bisa dipahami ya. Seperti biasa di akhir video ada latihan soal dong, supaya kalian bisa lebih paham. Jadi soalnya jangan lupa dikerjakan. Dan sampai jumpa.